Timnas Putri Indonesia tergabung di grup A Piala AFF Wanita 2022. Hal itu diketahui dari drawing Piala AFF 2022, Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Adapun kompetisi Piala AFF 2022 dijadwalkan berlangsung di Manila, Filipina, tepatnya di Stadion Binan dan Imus Grandstand mulai 1 sampai 14 Juli tahun 2022. Timnas Putri Indonesia menghuni grup A bersama Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Australia. Sementara itu, grup B Piala AFF Wanita 2022 diisi oleh Vietnam, Myanmar, Timor Leste, Kamboja, dan Laos. Sebanyak 2 tim teratas dari masing-masing grup nantinya berhak lolos ke partai semifinal Piala AFF Wanita 2022. Pada Piala AFF Wanita 2019, Indonesia berada di grup B bersama Myanmar, Vietnam, dan Kamboja. Timnas Putri Indonesia kala itu terhenti di babak penyisihan grup dengan catatan 1 kemenangan atas Kamboja dan 2 kekalahan dari Myanmar serta Vietnam. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di peringkat ketiga di bawah Vietnam dan Myanmar yang lolos ke semifinal. Piala AFF Wanita 2022 pun pada akhirnya dimenangi Vietnam yang mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0 di partai final. Hasil drawing Piala AFF Wanita 2022. Grup A, Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura, Australia, Malaysia. Grup B, Vietnam, Myanmar, Timor Leste, Kamboja, Laos. Slow, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no